dengan penuh canda dan tawa karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Halo, apa kabar seluruh penonton yang ada di studio? Baik! Waduh, ini terlihat nih, sebentar. Ari, kayaknya tampilannya sedikit berbeda ya hari ini ya? Iya. Tapi pas banget nih, karena motivator saya itu selalu tampil berbeda. Selalu bisa memberikan solusi-solusi yang dengan cara yang berbeda nih. Berbeda apa? Sama aja dari episode awal sampai sekarang. Hari ini beda tapi. Tambah gede. Oh iya benar, wawasannya memang tambah besar. Tambah luas. Penasaran kan kenapa panggil, saya bilang dia berbeda? Gitu. Biar nongol sendiri Bu, biar nongol sendiri. Jangan dong, dia ini manja, harus dipanggil. Langsung aja kita panggilkan, ini dia Calon Tol. Kok gembira, Pak? Selamat malam. Cak, saya tuh tadi bilang saya ini motivator saya ini manja, maunya dipanggil, orangnya ceria. Kan kenapa kusut gini, Cak? Kalau ada masalah di rumah jangan dibawa ke tempat kerja. Ini bukan masalah di rumah. Terus kenapa, Cak? Rumah aja belum ada. Oh. Saya ini orang paling anti untuk urusan gini-gini. Kenapa sih, Cak? Saya mendapat informasi. Huh? Dan informasi ini layak atau patut dipercaya. Ada orang... Uh-huh. Yang menjadi motivator niru plek gaya saya. Hah? Ntar nih, berapa kotak? Berapa kotak? Sebenarnya bukan TTS. Ini orang jadi motivator meniru gaya secara berpakaian. Bajunya juga, Cak. Cara bicara. Hah? Settingnya pun dimirip-miripin dengan ini. Jangan-jangan Bapak waktu ngaca. Tapi bener tuh, Cak, bahaya, Cak. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang meniru, Cak, karya orang lain. Pusing. Kenapa, Pak? Mules ya, Pak? Mules ya? Enggak, saya baca materi. Bukan gitu dong, itu kan gak diliatin. Malah dikasih tahu baca materi. Tapi bener, Cak, itu bahaya banget. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang meniru kreativitas orang lain, Cak. Nah, itu namanya plagiat. Orang yang suka meniru itu namanya plagiat. Kalau cuma meniru, itu plah. Karena dia sering jadi giat kan, jadi plagiat. Itu bahaya loh, Cak. Makanya harus hati-hati, harus punya inisiatif. Jangan suka meniru orang, punya ide sendiri, punya keberanian sendiri untuk menyampaikan ide. Nah, tapi nih, Cak, kalau misalnya ada orang yang meniru gaya Cak Lontong, cara berbicaranya, itu masih gak apa-apa, Cak. Terus? Tapi kalau kuis yang mengasah logika, tidak ada yang meniru, cuma di sini. Baik. Allah. Ini sebentar. Kita nggak ada TTS. Kita tidak ada TTS, kita ganti cacik boom. Akbar ya hari ini ya. Ya, sama saya sampai saya nanti kalau bisa jawab saya udah siapin tumpeng, Bu. Nah, seperti biasa nih kita butuh 4 orang yang akan bermain pada malam hari ini. Tapi kan ini 3 baru. Baru 3, Cak. Karena baru 3 makanya saya akan menghadirkan seorang perempuan. Karena perempuan yang satu ini akan melengkapi malam kita. Iya. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Sheila Dara. Waktu Indonesia bercanda udah siap? Enggak sih, tapi gimana ya? Itu yang kita tunggu dulu jawabannya. Pernah ikut ini kuis-kuis kita? Belum. Tapi udah pernah. Kenapa? Apa? Menarik ini. Ada apa ini? Apa yang harus aku takuti? Enggak perlu takuti. Karena kuis ini menguji dan mengembangkan kosakata yang kamu miliki nanti. Wow, sungguh aku tertarik sekali. Nah, pasti kasih semangat buat Sheila Dara. Tapi ya, sebelum kita bermain kuis bersama... Kamu bilang sungguh tertarik? Iya. Wah, kamu belum tahu akibatnya. Nah.
Tapi ini sebelum kita mengajak Sheila Dara bermain, gimana kalau kita kasih kuis dulu buat pemirsa yang ada di rumah, Cak? Iya. Bagi Anda pemirsa di rumah, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan 500 ribu dipotong pajak dari WIB. Caranya gampang. Caranya adalah dengan cara menebak teka-teki yang kita berikan. TTS khusus untuk pemirsa. Ada 10 kotak. Oke, 10 kotak. Huruf ke-9 A. Huh? Apa? Tanya-tanya. Sebentar, calon Tony tadi jelasinnya kayak tukang obat loh. Ini kan biar kita semangat, mau kasih tahu kuis. Bagi Anda pemirsa di rumah, sekali lagi ada 10 kotak huruf ke-9 A. Pertanyaannya, tanda kepemilikan tanah. Nah, tanda kepemilikan. Ini tanda kepemilikan tanah. 10 kotak huruf ke-9 A. Kirim jawaban ke Twitter kita @wib_net dengan hashtag wib_plagiat. Nah, ingat wib_plagiat. Dan jangan lupa nih, nanti jawabannya akan kita beritahu di akhir acara siapa yang mendapatkan 500 ribu rupiah. Baiklah, sekarang saatnya kita bermain di kuis yang satu ini nih, Cak. Itu tadi untuk pemirsa sudah, silakan dipikir baik-baik. Sekarang kita beralih ke pemain kuis yang ada di studio. Nanti ada 9 kotak dengan 9 kategori. Masing-masing tim diberi kesempatan untuk memilih kategorinya. Bisa dilempar ke lawan atau dijawab sendiri. Betul. Kalau dilempar ke lawan dan lawan tidak bisa menjawab, maka nilai menjadi milik tim yang melempar. Ya, enak. Tapi kalau bisa terjawab, berarti nilai untuk tim lawan yang dilempar pertanyaan. Paham? Paham. Aturannya adalah ada tim X dan tim O. Masing-masing harus menyusun secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Betul. X atau O. Bagi yang bisa membentuk garis lurus, mendapatkan poin 500 tambahan. 500! Panjang banget ya, Pak. Peraturannya panjang. Bentuknya panjang. Tapi nilai tetap dikumpulkan, satu jawaban benar nilainya 100. Dilempar. Jawaban salah tidak mendapatkan, tidak menjawab berarti tidak tahu. Tapi, Cak, kan? Usaha mereka untuk membentuk satu garis lurus tidak sia-sia. Karena kita punya hadiah buat mereka. Itu dia. Apa itu? Hadiah apa yang bisa dibawa pulang oleh pemenang? Silakan, Bung Alex. Cak cik boom dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, satu unit CCTV untuk rumah Anda yang dipersembahkan oleh kacamata tembus pandang. Tendang, tendang. Kacamata yang kalau hilang susah dicari. Silakan bawa pulang. Tendang. Ini mana? Perusahaannya mana ini, Pak? Kacamata pandang. Cak sebentar, kayaknya saya perlu lasik mata, Cak. Kenapa? Saya nggak lihat kacamatanya yang mana tadi. Ini namanya juga tembus pandang. Oh, emang nggak ada tadi, ya? Sebenarnya di meja tadi ada kacamata. Produk dari kacamata tembus pandang. Makanya jangan sampai hilang. Karena kalau hilang susah ditemukan. Sebentar, Cak. Belum Cak, nggak usah hilang. Dipakainya juga susah itu yang mana. Saya lagi pakai loh. Oke ya? Loh iya. Untuk kacamata. Loh tembus pandang. Kaca film. Oke, sekarang saatnya kita bermain Cak Cibum. Silakan, Cak, dibacakan soal yang pertama. Kita buka dulu. Kasih semangat dulu buat para peserta kita. Iya, Cak Cibum. Baik, ada 9 nomor. Kita beli pertama kesempatan pada tim X. Aku sih, kita untuk strategi kita pilih tengah. Baik. Nomor berapa? Nomor 4 kayaknya kalau saya stres cewek. Ya iya dong. Ya benar itu satu sama 7. 4 7 tengah tuh 4 loh. Ya 4. 1 juga kalau udah sana lagi tengah itu. 5 Sheila. Oh, ya iya, Allah. Iya, Allah. Baik. Baik. Ya, baik. Sarapannya kaos begini nih. Rajunya dimakanin jadi begini. Sendiri. Sarapannya kaos. Kita buka baik. Nomor 5. Nomor 5 apa kategorinya? Rukun warga, RW, rukun warga. Akan dijawab tim X atau dilempar ke tim O. Rukun warga ini sepertinya kategori yang sangat mudah sekali. Iya. Jawab dong kalau bisa, saya lempar. Dilempar ke tim O. Kita akan lihat kategori ini. Pertanyaannya, apakah di rukun warga ini? Ya. Ada 5 kota. Huruf ke-4 A. Pertanyaannya. TTS dipotong-potong. TTS juga ini. TTS. Ini kayak gini nih, ya. Pak. Biasanya kan kita pesen ayam utuh nih. Ayam utuh. Satu ekor, Pak. Satu ekor. Bingung nggak, Pak? Makanya bingung. Nggak ada, potong-potong aja, Pak. Dari Pak, ini dari tadi pertanyaan saya di Cak Cibum tuh. Angka 5 itu tujuannya apa?
Nanti Anda akan tahu, ya. Karena kalau saya jelaskan sekarang, oh saya juga belum tahu. Baik, perhatikan tim O, yeah. Akbar dan Ari. Biasanya antara rumah kita dan tetangga dipisahkan dengan tim O. Kalau Anda bisa menjawab, maka posisi tengah tadi akan menjadi milik tim O. Di okay. Posisi yang paling strategis. Dipisahkan? Iya dipisah. Iya, kalau satu itu berantem. Dipisahkan dengan? Ikan cupang. Biasanya antara rumah kita dan tetangga dipisahkan dengan? Kawat. Kawat. Kita apakah kunci itu jawab? Kalau benar maka lima atau titik tengah menjadi milik tim O. Kawat. Apakah kawat? Tanah. Bukan. Saya pak. Berarti Anda tidak perlu saya pak. Oh iya. Saya menang maksudnya. Berarti Anda mendapatkan posisi. Iya, biasanya antara rumah kita dan tetangga dipisahkan dengan surat. Kenapa? Kenapa nih pak? Ada apa nih kalau boleh tahu? Jelaskan dong pak, jelaskan. Ini mohon maaf, ketika Anda punya rumah itu baru sah itu milik Anda kalau punya surat. Sertifikat, surat. Nah, surat itu kan. Surat. Jadi yang membedakan itu rumah Anda dan rumah tetangga. Sebenarnya adalah surat kepemilikan. Jadi kalau Anda tidak punya surat kepemilikan, itu belum tentu rumah Anda. Iya, nanti ngaku-ngaku. Kan dipisahkan, Pak. Iya, dipisahkan kan misalnya ada dua batang yang dipisahkan jadi dua. Itu dipotong. Ini berfaedah sekali ya, Pak. Oh iya, pasti dong sangat berfaedah sekali. Baru satu pertanyaan sudah tahu manfaatnya. Sudah ngerti manfaatnya, kasih tepuk tangan dulu untuk pertanyaan ini dong. Aku tercerahkan. Anda perhatikan, penting surat. Walaupun Anda beli pagar, kalau itu termasuk tanah itu adalah suratnya ke tempat Anda, itu tetangga itu punya Anda rumahnya. Tapi kalau suratnya ke Bu Guru, Pak, izin anaknya sakit. Oh, itu lain lagi. Kalau gitu orang beli bakso yang kuahnya dipisah harus pakai surat juga, Pak. Nah, ini salah. Salah, ini salah. Sejak kapan bakso butuh sertifikat saat membelinya? Ya kan Bapak mengatakan bahwa dipisah itu berarti identik dengan surat, Pak. Ya enggak lah. Loh, ini... Eh, benar lo mau tanya siapa sih? Ini bicara masalah rumah. Rumah. Ya, paham ya? Paham enggak? Ini dia, penting ya, periksa surat-surat kalau Anda mau beli rumah atau tanah. Next, sekarang tim X. 7 pak. Untuk menghambat enggak, enggak usah. Untuk menghambat siapa? Pasti kita akan menghambat. Eh, tim O maksud saya, tim O. Tim O memilih 7. Kita buka kategori 7. Luar angkasa. Mau dijawab atau dilempar? Lempar pak. Lempar ke tim X, silakan. Silakan. Tim X yang akan menjawab, kalau jawaban Anda benar, maka langkah Anda semakin dekat menuju kemenangan. Kalau salah, ya, maka akan menjadi milik tim O. Pertanyaannya untuk luar angkasa. Ada 6 kota. Ada 7 lagi. Huruf kelima, O, yang jatuh ke bumi. Oh, maunya meteor. Bukan. Maunya meteor. Yang jatuh ke bumi. Yang jatuh ke bumi. Yang jatuh ke bumi. Aduh. Bapak-bapak batu apa? Batu aja. Ingat umur, Pak. Udah. Yeah. Saya ini senang. Yang kalau... jatuh ke bumi. Yes. Benjol. Benjol. Apakah benjol jawabannya? Kita kunci. Kita kunci. Benjol. Terserah. Apakah itu jawabannya? Betul. Belum betul jawabannya apa? Oh, bukan. Ayo kita poin. Sama dong. Untuk tim. Nah, yang jatuh ke bumi jawabannya adalah iya. Apa? Can you explain what you mean about your answer? Bonyok. Kan jatuh. You don't know the meaning of bonyok? You mean bonyok is blegep, blegep, blegep? What do you think? What do you think? Bonyok, it's the same with the benjol, you know? Ya, no, different. Bisa dong. Eh, benjol itu... Satu tempat. Satu tempat keras. Iya. Dipencet keras. Kalau bonyok dipencet lembek. Tapi, yang namanya orang jatuh ke bumi, ya ada banyak kemungkinan. Bisa bonyok, bisa benjol, bisa bengep. Enak, Cak.
Waktu diet aku yang bonyok. Iya. Tapi kan benjol itu bagian dari bonyok. Benjol bagian dari bonyok. Pak, saya gak suka puisi ini, Pak. Orang ribut satu sama lain, saya cinta damai, Pak. Pak, namanya bonyok. Jatuh dari kecuali lu kejedot pintu. Sekarang saya benjol. Tanya, nih apel, nak lu makan, lu taruh, lu simpen, bonyok gak? Busuk. Bonyok. Busuk. Bonyok. Busuk. Hilang, hilang. Diam orang. Kalau kejedot pintu. Eh, jawab lu, jangan diam aja. Kalau kejedot pintu, benjol. Kalau jatuh, blok bonyok. Gak masalah, lu gak apa-apa. Harga diri gue tuh jatuh. Gue aja ngomong, diem aja. Enggak, buat saya, ini tidak perlu diperdebatkan. Kenapa, Cak? Perlu contoh aja, gini. Saya cukup dicontoh. Tadi lu. Ini pembuktian teori. Iya, berarti jawabannya betul. Iya. Sekarang posisinya. Iya kan belum. Itu udah bundar. Bundar? Bundar. Sekarang tim X kita beri kesempatan. Tim X silakan. Untuk menghambat jalannya Akbar. 8. Baik, kita lihat kategori di nomor 8. Milih situ yang mikir saya. Iptek. Lempar lagi. Sorry. Lempar, coba. Gua SMA IPA. Oke. Okay. Kuliah teknik. Fine. Lempar, Pak. Kalau mau lempar saja, tidak usah sombong di awal. Siap? Siapa? Ya. Menjawab. Siapa, Pak? Pertanyaan untuk kategori Iptek. Kita buka dulu, berapa kotak? Perhatikan kotak? Baik-baik. Delapan. Delapan kotak. Huruf kedua E. Pertanyaannya, kita bisa mengetahui berita terkini melalui... Melalui apa ya? Melalui cerita. Melalui media dong. Kurang. Cerita. Semakin aneh pola pikir Anda ya. Melalui media net. Media net. Oh iya, ya. Media betul ya. Kita lihat net media atau media net. Net media. Hidup hari. Net media. Kita bisa mengetahui media. Berita terkini melalui net media. Apakah itu jawabannya? Terima. Sorry ini ya, Pak. Saya sudah bilang loh yang terpercaya net, tapi mereka nggak mau. Saya mohon maaf sekali. Sebelum kita buka, Anda tahu tempatnya net media, kantornya tahu nggak? Tahu. Apakah dengan melalui net Anda sudah tahu berita terkini? Kalau nonton ya. Kan ya nggak cuma melalui, Pak, kan bisa mampir. Nanya. Itu namanya bukan melalui. Oke, fine. Bukan net media. Saya tanya, apa? Anda pernah berkomunikasi dengan net media? Pernah? Ngobrol? Ya itulah. Net media itu orang apa sih? Media. Lama-lama bingung. Lama-lama bingung. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini karena mempengaruhi nasib Anda. Jangan gitu dong. Kalau saya sih mancing-mancing aja. Saya juga lagian udah tua, udah pasrah. Kita bicaranya karir. Baik. Kita buka. Nih makanya yang bisa berkomunikasi ini caranya. Tetangga, kita bisa mengetahui berita terkini melalui... Tetangga. Yes. Tetangga. Eh, jangan lagi sini. Bangin. Maksudnya, Bapak tadi bilang net media, bisakah Anda melahannya dengan melalui net media? Anda tahu, ini ada tetangga nih lagi nongkrong. Kita lewat. Oh tahu. Mohon maaf, minggir. Saya jelaskan. Biar dia yang jelasin, kalau dia bisa jelasin, saya rela poinnya buat dia. Calon tong dulu. Enggak, yang memberi poin saya. Tuh, dia. Enggak ada urusannya. Bapak bilang di net media kita cuma lewat. Lewat, iya. Tidak. Mana kita tahu. Sekarang saya tanya, Anda butuh berita apa?
Contohnya. Oke, olahraga. Taruhlah olahraga. Berita presiden Amerika terbaru. Oke. Nah, misalkan Donald tetangga nongkrong. Mohon maaf, ini ada tetangga kita lewat. Nongkrong. Tahu enggak? Dengerin dulu. Bentar. Dengerin dulu, saya lewat ini tetangga ya. Ngobrol sama suami atau anaknya? Ya, ngobrol sama suaminya boleh. Saya suaminya boleh. Ya, boleh. Boleh sini. Papa? Iya. Papa? Presiden yang terbaru siapa, Pak? Oh, Donald Trump. Iya. Ya, Donald Trump presiden Amerika. Terima kasih tetangga. Terima kasih tetangga. Saya tetangganya. Bapak, saya apa dia tetangganya? Ya. Bapak lewat. Saya tetangga. Bapak tahu berita apa tuh? Kan di kampung ya. Ada. Bapak lewat. Beritanya yang diinginkan adalah Donald Trump. Ya, oke. Jailani kawin lagi ya? Ini ada banget orang itu. Katanya dia kawin lagi. Nah, ini tetangga. Saya lewat sini. Ya. Kemarin yang menang siapa presiden Amerika? Donald Trump. Tetangga saya kan banyak, nggak cuma ini. Tetangga ini bisa. Hey. Yes. Selanjutnya. Kita lihat dulu posisinya. Oh. X. Oh. Wow. Silakan. 9 aja. Oh. 9. Kategorinya apa? Fauna. Fauna. Lempar, Pak. Lempar. Akbar dan Ari, tentang, perhatikan kategori hewan, fauna. Pertanyaannya, ada 7 kotak, huruf ke-6 I. Hewan yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Penguin, kelinci. Terserah, boleh. Hewan yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Dingin. Oh, dingin. Oh, dingin. Oh, dingin. Apakah itu jawabannya, hewan? Salah. 100 poin diberikan kepada tim X. Dan tepuk tangan. Baik. Apa? Coba jawab kalau bisa. Buang-buang energi aja. Saya sedang kalau mereka udah mulai akrab begini. Mereka sangat bersahabat. Hewan yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Jawabannya setelah yang satu ini. Jawabannya adalah bukan. Karena bukan. Judulnya karena adalah Cinta dan Rahasia. Iya. Jadi apakah? Kalau, apakah itu judul bukan lagunya, judul lagunya? Berarti apakah bukan judul lagu itu? Bukan. Pak. Di sini nggak perlu kita tahu musik, Pak. Tahu akal bulus Bapak aja kita.